بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وفقني الله وإياكم pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada penjelasan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berhubungan dengan kedudukan ahli sunnah di antara firqah-firqah yang ada dari firqah-firqah dalam Islam. Bahwasanya ahli sunnah senantiasa menempuh jalan wasat, jalan pertengahan, jalan yang adil, jalan yang hak di antara dua golongan yang menyimpang. Yang penyimpangan semua firqah-firqah itu ikhwani fillah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu apa? Abu Asim, ifrad dan tafrid. Apa yang dimaksud dengan ifrad? Naam, yaitu melampaui batas atau hulu. Sedangkan tafrid menyepelekan, tasahul, tidak mengindahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada perkara tersebut. Nah, dan telah kita baca kemarin berhubungan dengan babu sifatillahi subhanahu wa taala. Dalam bab tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ahlus sunnah itu pertengahan di antara kelompok apa dan apa, Iqbal? Mereka pertengahan antara ahlu ta'til dan ahlu tamthil. Dan ahlu ta'til, ikhwani fillah, secara umum terbagi menjadi dua, yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara totalitas dan yang menolak sebagian saja. Dan disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, nah, mereka-mereka yang paling parah yaitu Al-Jahmiyah. Apa keyakinan mereka berhubungan dengan nama-nama dan sifat? Rifqi, Taim, keyakinan mereka yaitu menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau menetapkan. Sebabnya karena mereka ghulu dalam tanzih, ghulu dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyamaan terhadap makhluk. Nah, dari sisi ini mereka terjatuh dalam ifrat pada permasalahan tanzih. Naam. Dan Jahmiyah khanifillah, sebagai kelengkapan, Jahmiyah itu terbagi menjadi tiga derajat dari sisi keparahannya. Naam. Al-Jahmiyah ala thalathi darajat. Al-awwal al-ghaliyah, Jahmiyah yang ghulu. Apa keyakinan mereka? Humul ladina yanfuna asma Allahi wa sifatihi. Naam, mereka itulah orang-orang yang meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifat secara keseluruhan.
Walaupun mereka menetapkan sebagian Asma'ul Husna, tapi mereka mengatakan itu hanyalah majaz. Nah, jadi di sisi Jahmiyah Al-Ghaliyah ini, Allah itu walaupun dinamakan Hayyun, tapi laisa bihayyin wala alim. Dan ini merupakan keyakinan dari Qaramithah Al-Batiniyah, dan merupakan keyakinan saudara-saudara mereka sebelumnya, yaitu As-Sabi'ah Al-Falasifah. Naam, Qaramithah Batiniyah, mereka di antara keyakinan Batiniyah yang paling parah, yang dulu mereka pernah membuat kerusakan besar di Masjidil Haram ketika mereka menguasai Masjidil Haram dengan penuh kezaliman, dan bahkan mereka membunuhi manusia yang sedang berhaji di sana, kemudian mayatnya diletakkan di mana? Di sumur Zamzam. Nah, di Qaramithah Batiniyah ini, nam kufar. Keyakinan mereka dalam asma wa sifat, keyakinan Jahmiyah Ghaliyah. Kemudian derajat yang kedua, naam, Al-Jahmiyatul Mu'tazilah. Jahmiyahnya Mu'tazilah, yaitu mereka-mereka yang yukirruna bi asma'illahil husna fil jumlah lakin yamfuna sifati. Mereka-mereka yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara umum tapi meniadakan sifat-sifat. Baik. Jadi nama tanpa sifat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Al-Hayyu, mereka Al-Hayyu bila hayyin, Al-Alimu bila ilmin, Al-Qadiru bila qudratin. Naam, ini menurut Jahmiyah Al-Mu'tazilah. Dan Jahmiyah jenis inilah yang masyhur, ikhwani fillah, lebih masyhur daripada yang pertama, karena pertama itu sangat jelas kekufurannya. Kemudian derajat yang ketiga, Al-Jahmiyatus Sifatiyah. Nah, mereka menetapkan sifat, akhwan, sehingga secara sekilas menyelisih keyakinan Jahmiyah secara umum. Cuman pada derajat yang ketiga ini ada jenis dalam keyakinan tajahum. Dari sisi apa? Dari sisi mereka menolak sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menerima sebagian sifat, tapi sebagian yang lain mereka tolak. Nah, kalau ada istilah Al-Jahmiyah As-Sifatiyah, maka masuk di dalamnya seperti keyakinan-keyakinan Qullabiyah, juga masuk dalam di dalamnya Asy'ariyah. Naam. Mereka masuk kategori Jahmiyah, kenapa? Karena merupakan deretan ahli ta'til. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwasanya ulama-ulama yang menjelaskan tentang firqah-firqah serta penamaan-penamaan mereka, ikhwan, nah, terkadang menggunakan istilah Jahmiyah untuk istilah ahlu ta'til secara keseluruhan. Baik. Yang ahlu ta'til ini meliputi na'am ta'til secara mutlak maupun apa? Sebagian. Baik. Kemudian lawan dari Jahmiyah, na'am musyabbihah.
mereka-mereka yang menetapkan nama-nama dan sifat tapi hulu dalam menetapkan, sehingga menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Adapun tentang ini, ikhwan fillah, secara dasar biasanya kaum muslimin mereka menjauh dari keyakinan tersebut. Kenapa? Karena sangat jelas kebatilannya. Nah, seseorang yang masih ada benih-benih fitrah padanya mesti akan menolak ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala seperti makhluknya. Bahkan kalau kita perhatikan, kebanyakan firqah-firqah yang ada yang tersesat dalam pembahasan sifat-sifat Allah, sebab tersesatnya mereka, ikhwan fillah, karena salah dalam usaha untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Niatannya mereka untuk tanzih, tapi terjatuh dalam kesesatan dikarenakan tidak memenuhi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaful ummah. Baik, sekarang kita masuk pada perkara kedua. Thanian. Wa ahlu sunnati wal jama'ati wasatun fi babi af'alillahi bainal jabriyati wal qadariyah. Ahlu sunnati wal jama'ah itu pertengahan dalam bab af'alillah, dalam bab perbuatan-perbuatan Allah antara jabriyah dan qadariyah. Nah, sekarang apa makna dari dua istilah ini, jabriyah dan qadariyah? Fal jabriyatu nisbatun ilal jabr, li'annahum yaqulun innal 'abda majburun 'ala fi'li. Fahum ghalaw fi ifbati af'alillahi hatta nafaw af'alal 'ibad. Wa za'amu annahum la yaf'aluna syai'a wa innama Allahu wal fa'il wal 'abdu majburun 'ala fi'li. Baik. Jadi pembahasan kedua berhubungan dengan permasalahan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam, Ahlussunnah pertengahan di antara dua golongan yang tersesat. Golongan yang pertama yang terjatuh dalam ifrad, yaitu hulu dalam menetapkan af'alullah, di mana mereka katakan semua perbuatan, afanifillah, naam, dari perbuatan-perbuatan makhluk adalah perbuatan Allah, dan makhluk tidak memiliki kemampuan sama sekali, tidak melakukan perbuatan sama sekali. Nah, inilah golongan yang diistilahkan dengan jabriyah, nisbah kepada jabr. Jabr yaitu apa? Pemaksaan. Kenapa? Dikarenakan mereka mengatakan bahwasanya hamba itu terpaksa dalam perbuatannya. Ketika mereka melakukan perbuatan makan, mereka terpaksa. Kenapa? Karena Allah yang menjalankan. Ketika mereka melakukan kemaksiatan juga demikian. Nah, maka mereka telah hulu dalam menetapkan perbuatan-perbuatan Allah sampai meniadakan perbuatan hamba. Jadi mereka menyangka bahwasanya hamba itu tidak melakukan apapun. Nah, jadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi apa, pelaku semua perbuatan-perbuatan itu. Dan hamba itu terpaksa dalam melakukannya. Wal 'abdu majburun 'ala fi'li. Faharakatuhu wa af'aluhu kulluha ittirariyah kaharakatil murta'ish. Maka gerakan-gerakan dan perbuatan-perbuatan hamba itu keseluruhan adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya apa? Ittirariyah. Nah, perbuatan-perbuatan yang merupakan bentuk keterpaksaan, tidak ada keinginan, tidak ada usaha sama sekali dari si hamba. Dicontohkan yang paling mudah apa? Taharokatil murta'ish,
Nah, seperti gerakan apa seseorang yang gemetar. Antum kalau sedang takut atau sedang apa? Sedang grogi, gemetar, antum pengen tidak gerak kakinya itu tetap gemetar saja. Ya, Arin. Nah, saya misalnya berdiri di mimbar pertama kali. Nah, antum pengen tidak bergetar, tapi kaki bergetar sendiri. Nah, ini namanya murtaish. Atau, nah, ketika ada sedikit rasa takut, bulu kuduk merinding. Ini gerakan yang kita tidak menginginkan. Nah, gerakan yang kita tidak menginginkan. Kedutan, tahu kedutan? Tahu enggak? Talha. Tiba-tiba ada makan dud atau di bagian tubuh terasa apa? Bergetar. Pernah? Hah? Itu apa antum bisa biar pengen enggak gerak itu? Hah? Enggak bisa, itu gerak sendiri. Nah, keyakinan Jabriyah, ikhwan. Ya, keyakinan Jabriyah bahwasanya gerakan kita semua, perbuatan kita itu seperti itu. Nah. Lalu dikatakan itu gerakan hamba dari siapa? Dari isim majas saja. Maka dikatakan oleh mereka wa idhafatul fi'li ilal amdi majas. Dan diidhafahkannya perbuatan kepada hamba itu hanya sekedar majas, sekedar apa? Gaya bahasa saja. Fulan salat. Fulan na'am mencuri. Itu nah, dinisbahkan perbuatan itu kepada hamba hanya sekedar majas. Menurut mereka hakikat yang melakukan adalah siapa? Siapa? Wahyu. Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini keyakinan Jabriyah dan ini keyakinan hak atau batil? Keyakinan batil. Naam. Kemudian yang kedua, golongan yang berkebalikan dengan Jabriyah. Al-Qadariyah. Wal-Qadariyatu nisbatun ilal qadar. Qadariyah adalah nisbah kepada Al-Qadar. Naam. Taib. Ghalau fi isbati af'alil ibad. Mereka keyakinannya hulu dalam menetapkan perbuatan-perbuatan hamba. Kalau tadi Jabriyah hulu dalam menetapkan apa? Perbuatan Allah. Paham? Berarti dalam menetapkan perbuatan hamba terjatuh dalam apa, Ridwan? Kalau Jabriyah hulu dalam menetapkan perbuatan Allah. Berarti dalam menetapkan perbuatan hamba Jabriyah jatuh dalam tafriq. Nah sekarang kebalikannya Qadariyah, mereka hulu dalam menetapkan perbuatan-perbuatan hamba. Berarti terjatuh dalam apa istilahnya? Ifrad. Nah, ifrad dalam menetapkan perbuatan hamba. Tapi dalam menetapkan perbuatan Allah terjatuh dalam apa, Hudzaifah? Tafriq. Ya, harus sudah betul-betul paham ini. Faqalu, mereka mengatakan, Al-abdu yakhluqu fi'la nafsihi biduni masyiatillahi wa iradati. Mereka mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya. Fa af'alul ibad la tadkhulu tahta masyiatillahi wa iradati. Sehingga perbuatan-perbuatan hamba itu tidak masuk di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala dan iradahnya. Fallahu lam yaqdirha wa lam yuridha wa innama fa'aluha hum istiqlalan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya, tidak pula menghendakinya. Hanyalah mereka melakukan perbuatan mereka sendiri itu istiqlalan. Nah, dengan sendirinya. Nah, tanpa ada sangkut paut dengan kehendak Allah maupun takdir Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dari sini mereka apa? Meniadakan takdir secara mutlak, tidak ada takdir. Kenapa? Karena hamba-hamba itu menciptakan dan melakukan perbuatan mereka sendiri-sendiri. Nah, merdeka, tidak ada sangkut paut dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham keyakinan Qadariyah? Sehingga dari sini dan mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kenapa? Karena mereka berkeyakinan adanya pencipta-pencipta selain Allah. Yaitu apa? Masing-masing hamba ini pencipta untuk amalan mereka sendiri. Makanya disamakan dengan majusi. Di mana orang-orang majusi menetapkan dua pencipta, naam, selain Allah Subhanahu wa taala, maka qadariyah disamakan dari sisi itu dan lebih parah. Taim. Sekarang ahlu sunnah bagaimana? Wa ahlu sunnati tawassatu. Ya, dan ahlu sunnah itu nah berada di jalan tengah, menempuh jalan yang adil. Mereka memperhatikan semua dalil-dalil yang ada. Wa qalu, dan mereka mengatakan, lil 'abdi ikhtiyarun wa masyi'atun wa fi'lun yasduru minhu. Walakinnahu la yaf'alu syai'an biduni iradatillahi wa masyi'atihi wa taqdirih. Hamba itu memiliki pilihan dan memiliki kehendak serta perbuatan yang muncul darinya. Dan kita rasakan kita punya pilihan. Buktinya apa? Ketika kita diberi pilihan dua jalan, ke kanan atau ke kiri. Baik. Yang memilih ya kita punya pilihan. Diberi es dan permen. Baik, suruh ngambil salah satu saja. Ya, merasakan punya pilihan. Baik, punya pilihan. Baik. Nah, hamba itu memiliki pilihan, juga memiliki kehendak. Naam. Sehingga dia tahu ingin pergi ke tempat A atau ke tempat B. Dan perbuatan yang muncul darinya. Akan tetapi, dia tidaklah melakukan sesuatu pun tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan tanpa masyiah serta tanpa takdir dari Allah. Buktinya apa? Buktinya kalau kita sudah punya keinginan, naam, tayyib, ingin pergi ke suatu tempat, ternyata ada halangan, tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena Allah tidak mentakdirkan. Kita sudah memilih tadi rencananya, naam, tayyib, memilih antara beli bakso dan mie ayam. Saya pilih bakso. Sudah berangkat sampai di sana, baksonya habis. Naam, Allah tidak menghendaki dia makan bakso. Paham? Nah, baik. Jadi hamba itu punya pilihan, punya kehendak, tapi dia tidak akan melakukan sesuatu pun tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala dan tanpa takdirnya. Paham sampai di sini? Naam. Nah, dengan ini tergabungkan semua dalil. Qala Allahu ta'ala, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan. Berarti semua perbuatan kita itu adalah apa? Adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti bahwasanya kita di dalam melakukan perbuatan itu sama sekali tidak diberi iradah. Kita diberi kehendak, kita diberi pilihan. Dijelaskan jalan baik, jalan buruk. Tinggal kita memilih dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kehendak pada diri-diri kita. Jadi kita rasakan gerakan kita bukan seperti orang-orang yang gemetaran, orang-orang yang seperti apa bulu kuduknya merinding dan seterusnya.
Naam. Nah, fa'athbata lil ibadi amalan huwa min khalqillahi ta'ala wa taqdiri. Maka dalam ayat ini, wallahu khalaqakum, Allah dialah yang menciptakan kalian. Kemudian wa ma ta'malun, dan apa saja yang kalian amalkan, Allah tetapkan dalam ayat ini bagi hamba-hamba itu ada amalan. Buktinya apa? Dinisbahkan kepada antum. Ya. Wa ma ta'malun. Nah, ta'maluna antum. Baik. Jadi hamba melakukan perbuatan. Tapi perbuatan si hamba itu huwa min khalqillahi ta'ala wa taqdiri. Yang itu termasuk dalam makhluk-makhluk ciptaan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Mafhum? Mafhum? Baik. Wa qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Perhatikan ayat yang kedua ini. Dan mereka tidaklah berkehendak, tidak memiliki masyiah, illa an yasha' Allahu rabbul alamin, kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin menghendakinya. Perhatikan, fa asbata lil ibadi masyiatan, Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hamba itu ada masyiah. Buktinya Allah katakan tasyaun, tasyauna antum, kalian berkehendak. Ta'ti ba'da masyiatillah, yang datang setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kehendak yang Allah munculkan pada hamba yaitu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa sayati li hadza mazidu idahin insyaallah taala fi mabhatil qadar, dan akan datang untuk pembahasan ini tambahan penjelasan insyaallah taala dalam pembahasan qadar, dalam permasalahan takdir, karena na'am hubungannya hal ini dengan apa? Dengan permasalahan takdir. Jadi intinya dalam pembahasan perbuatan-perbuatan Allah, ahlu sunnah itu pertengahan antara dua kelompok. Na'am, yang hulu dalam menetapkan perbuatan Allah yaitu siapa? Siapa tadi? Talhah, Jabriyah. Dan yang hulu dalam meniadakan perbuatan Allah, siapa mereka? Qadariyah. Taib. Dalam meniadakan perbuatan Allah, Qadariyah berarti jatuh dalam apa? Dalam dalam tafrid. Nah, karena mereka tidak mau menetapkan perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ifrad dari sisi menetapkan perbuatan hamba secara berlebihan. Taib. Adapun jenis yang ketiga, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.